dia udah ada macam-macam, jadi kita pengen tahu juga daily activities-nya Mbak Dian seperti apa sih. Oh iya, daily activities dulu ya. Kalau sama temen, kalau sama keluarga tuh ngapain aja, tempat hangout serunya tuh kemana. Aku sih waktu itu senang banget pas aku tahu bahwa mereka mau bikin film Kartini. Pertama-tamanya sih aku tahu mereka nggak nawarin aku. Oh, gitu. Emang aku waktu itu aku pengen banget kan, aku kan emang ngefans berat sama Kartini dan pengen banget cita-citanya kalau sampai ada orang yang bikin film Kartini aku pengennya aku main. Tapi mereka waktu itu kayaknya nggak consider aku karena kayaknya waktu itu mereka mau yang main jadi film Kartini tuh aktor yang lebih jauh lebih muda dari aku gitu loh. Okay. Jadi yang mereka mau ambil tuh anak-anak yang benar-benar masih semuda Kartini dulunya gitu. Terus aku tahu deh emang kata Mas Hanung kan emang aku kayaknya udah ketuaan gitu. Ya udah deh aku jadi ibunya apa jadi apa sih, soalnya ibunya juga masih sangat muda. Jadi kan kayak mungkin beda jaraknya cuma berapa belas tahun gitu loh kayak gitu. Terus ya udah nggak apa-apa deh aku casting gitu. Nggak tahu ya akhirnya belakangan akhirnya ya udahlah di aku, kita kayaknya mikir kamu aja yang main jadi Kartini. Ah gitu seneng banget gitu. Jadi seneng banget aku merasa bersyukur banget bisa dapet peran itu sebenarnya, soalnya termasuk peran yang aku kejar gitu. Aku ngefansnya sama Kartini tuh karena dia tuh walaupun beda satu abad sama kita kan tahun 2017-an, 2000-an belasan gitu ya, sementara dia tuh lahirnya tahun 1879, meninggalnya 1903, tapi dia bisa punya cara pikir yang benar-benar progresif banget dan yang membuat aku makin ngefans lagi dan makin tercengang-cengang adalah bener-bener itu pikirannya dia tuh pikiran dia original loh gitu. Dia bilang bahwa bahasanya mungkin aku nggak inget ya pemilihan kata-kata yang tepat, cuma dia bilang siapa lagi yang paling bisa mengubah derajat manusia kalau bukan perempuan, karena seorang ibu adalah kayak madrasah pertama buat anaknya gitu loh. Jadi seorang ibu tuh meng-establish cara berpikir si anaknya, cara melihat, cara pandang anaknya, dan kalau misalnya kita memperbaiki sebuah bangsa, ya jawabannya adalah di kaum perempuannya gitu loh, karena dia ngeliatnya anak perempuan justru karena mereka adalah calon ibu. Dan waktu itu pas dia lagi hidup itu tuh bangsa Indonesia tuh lagi miskin-miskinnya karena kan lagi dijajah sama koloni kan gitu, dan dijajah sama VOC, dan nggak cuma sama VOC doang, sama feodalnya, kaum feodalnya. Jadi bangsawan amtenarnya, jadi kayak Raden Mas siapa, pangeran-pangeran dan raja-rajanya tuh ikut menghisap kehidupan dari si rakyat jelatanya gitu loh. Kok ya bisa bangsa sendiri menghisap darah kehidupan dari bangsa sendiri gitu loh. Dan menurut dia yang justru rusak mentalnya yang harus dibenerin justru kaum feodalnya. Dan makanya dia bikin sekolah buat anak-anak perempuan tuh, anak-anak perempuan amtenar maupun anak perempuan miskin. Cuma kenapa anak perempuan? Karena anak perempuan ini akan melahirkan generasi bangsawan yang mestinya sih pikirannya jauh lebih baiklah daripada ini. Dan itu dia pikirkan 100 tahun daripada sekarang. Sementara sekarang pun masih relevan gitu loh. Gila gak sih? Orang Indonesia masih menghisap ini kehidupan dari masyarakat miskinnya gitu loh. Masih aja gak mikirin kesejahteraan bersama, tapi mikirin perutnya sendiri-sendiri gitu. Nah, itu kan suatu pikiran progresif, tapi ya kita sebenarnya punya jenius-jenius kayak Kartini tuh ada dari zaman dulu. Cuma kenapa kita gak pernah acknowledge lebih besar gitu loh. Dan kira-kira kalau kita acknowledge ini dalam sebuah film yang lebih meluas gitu ya, mungkin gak sih ini bisa memberikan impact yang cukup meluas juga gitu. Misalnya menginspirasi anak-anak muda Indonesia untuk misalnya, wah kalau dia se-original itu cara pikirnya, berarti gue juga harus bikin cara pikir yang original juga gitu. Itu mungkin memang jadi tricky ya, soalnya kalau misalnya udah menikah gini tuh di satu saat kita malah senang karena dapat dukungan yang positif dari keluarga gitu ya untuk bisa melakukan apapun yang kita mau lakukan. Terus di satu sisi juga kita harus lebih cermat untuk membagi energi dan membagi waktu supaya kita juga functioning in all aspect in life gitu loh. Jadi sebagai ibu yang baik juga jalan, sebagai student of life juga jalan gitu loh. Jadi kita harus selalu berkembang kan gitu loh. Dan juga biar enggak sinting ya harus balance sama ngumpul-ngumpul sama teman-teman juga harus jalan. Aku
ngerti banget bahwa memang kayaknya jawaban untuk kemiskinan, jawaban untuk problem kemiskinan itu adalah salah satunya adalah pendidikan. Dan aku kan bukan pemerintah gitu loh, jadi aku gak bisa bikin kayak bantuan yang signifikan di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Cuma aku mungkin bisa memberikan akses kepada anak-anak yang gak punya backup finansial yang baik untuk bisa mencapai pendidikan tinggi. Jadi kadang-kadang kan gerakan orang tua asuh kan udah banyak, dan mereka tuh biasanya banyak bikin dari SD sampai SMA. Justru penyambungnya ini gak ada gitu. Jadi berarti aku kayak menjadi lembaga yang menjadi orang tua asuh bagi anak-anak ini, tapi khusus buat perguruan tinggi itu. Dan itu memang ternyata banyak sekali. Aku juga pilih perempuan. Kenapa? Karena aku percaya kalau misalnya kita investasi di satu anak perempuan, kita tuh gak investasi di satu orang, tapi kita juga investasi di beberapa orang yang akan menjadi future anak-anaknya, future cucunya gitu. Karena cara pikirnya seorang ibu tuh akan terimprinted ke cara pikir anak-anaknya gitu. Tetap sih aku impiannya pengen, aku punya impian yang kurang lebih sama kayak Kartini. Kita tuh pengen sekolah ke luar negeri. Dan itu belum tercapai. Aku kan juga jadi model, jadi artis dari umur 13-an tahun kan sebenarnya bukan biar terkenal, cuma cita-citanya itu adalah biar bisa membiayai pendidikan tinggi di luar negeri sebenarnya. Ya mudah-mudahan aja itu bisa tercapai suatu hari nanti. Iya, soalnya impian aku belum terwujud gitu loh. Maksudnya membuktikan dirinya baru di arena lokal doang. Sementara cita-cita aku adalah menunjukkan kepada dunia bahwa orang Indonesia tuh banyak yang pinter gitu loh. Jadi bukan menunjukkan ke another Indonesian yang emang udah tahu gitu kan. Cuma justru yang pengen aku rubah cara pikirnya adalah bule-bule itu yang rasis gitu, yang menganggap kita adalah dunia ketiga yang terbelakang gitu loh. Justru lo lihat dulu deh gitu, kalau kita bersaing di satu kelas, satu ruangan yang sama, satu platform yang sama, apa iya lo masih ngerendahin gue sama pinternya lo, atau mungkin lebih pinter daripada lo gitu. Cuma gara-gara kita nggak punya kesempatan untuk membuktikan aja gitu. Dan kayaknya semakin banyak dan semakin banyak lagi orang Indonesia perlu membuktikan diri secara internasional supaya pendapat internasional terhadap Indonesia juga berubah. Kita tuh udah pernah lo punya mental postkolonialis setelah dijajah 300 tahun. Sekarang udah waktunya kita tunjukin bahwa di Indonesia tuh juga banyak jenius gitu loh.